Dua pernah? Sembilan setengah. Dia sulis itu semayang isyak tu berapa pagi kan? Okey, saat-saat lagi lah kita beri. Saya pun dah habis power ni. Ujung-ujung je salah. Baik. Bila masuk kedai kopi, ni persoalan. Saya akan tanyakan soalan pada tuan dan puan-puan. Soalan ni saya tak minta jawapan. Jawapan ada pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan duduk kedai kopi, ditawarkan kopi, minta kopi, minum kopi, start je tuan-tuan minum tadi, persoalan dia adalah antara dua. Adakah sekarang tuan-tuan hanya bergelar sebagai peminum kopi atau sememangnya tuan bergelar sebagai penikmat kopi? Kopi itu agama kita. Tuan-tuan hari ini berhadapan dengan kopi, bila minum, tuan-tuan sekadar peminum kopi atau penikmat kopi? Saya tak mahukan jawapan. Itu ada pada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan hari ini bertindak sebagai peminum atau lebih jauh sebagai penikmat kopi? Baik. Bila kita masuk dalam kedai kopi, kita asingkan meja lain, kita bincang meja kopi kita. Kadang-kadang disebabkan kopi ni kita bergaduh. Betul tak? Adakah geng kopi ni aman damai tak bergaduh? Bergaduh geng kopi pun. Di mana dia bergaduh? Baik. Antara punca-punca pergaduhan benda remeh. Bila orang tu masuk kedai kopi, ada orang tu dia suka minum kopi dalam cawan. Ada orang suka minum kopi dalam cawan. Mari pakcik tu, mama, kopi satu, saya tak suka cawan, saya suka minum kopi dalam gelas. Jadi mari kopi dalam gelas. Mari pula brother seorang tu, saya jenis tak boleh kaca, kaca tak boleh, cawan plastik. Mari kopi cawan plastik. Mari pula India seorang, dia suka minum hak macam rumah dia tu, hak gelas buat pada besi tu. Dia mari gelas daripada besi. Lepas tu mari pula, abang dari mana ni? Saya dari Hulu Kelantan. Bapa orang asli. Mak orang asli. Saya pun orang asli tapi dipanggil orang ori. Habis nak minum kopi? Kopi. Tapi saya tak mau kaca, tak mau gelas, tak mau plastik, tak mau besi. Saya nak minum dalam bulu. Marilah dalam bulu. Macam pendekar kundur zaman dulu kan? Isu dia di sini ialah semua bekas-bekas tadi dalam tu ada apa? Kopi. Semua datang nak minum dan menikmati kopi. Go on lah. Anda nak minum kopi dalam cawan? Kopi. Anda nak minum dalam gelas? Kopi. Dalam plastik? Kopi. Dalam besi? Kopi. Dalam buluh? Kopi. Kalau anda nak query dalam gelas tu ada teh, okey lah sebab dia minum teh. Hai apa ni hang ni tiba-tiba kopi selalu tiba-tiba teh dah ni. Bolehlah nak query, nak bergaduh. Hak dalam buluh pula, intai-intai air koko, air selalu kopi, tiba-tiba koko ni, boleh nak bergaduh. Ni semua kopi, masing-masing nak minum kopi, yang kita nak bergaduh pasal gelas, pasal apa? Hak jenis besi pula, Allah minum dalam cawan. Gelap. Hak tua pula mempertahankan kecawanan dia. Orang minum kopi dengan cawan ni apa, gelap. Dia duduk cerita tak orang lain. Dah hang suka lagu tu, minumlah dalam tu. Janganlah duduk gaduh. Yang penting semua tu kopi lagi. Dia tak tukar air lain lagi. Alhamdulillah. Siapa suka bergaduh pasal bekas? Habis bergaduh pasal bekas, malah aku duduk dengan geng ni macam-macam. Dia pun hidup geng hak sama macam dia. Geng sama macam dia, semua pakai gelas. Sebab dia gelas. Ni geng-geng gelas. Semua gelas ni. Tapi dia bergaduh ke tak bergaduh? Dia bergaduh lagi ni. Dia nak bergaduh tang mana agak-agak? Tang cara pegang gelas. Cara minum pegang gelas lagu ni lah. Kita minum lagu ni. Maria tu terjelik je tu. Orang minum gelas lagu ni. Ni orang pegang lagu ni. Yang ketiga pula, beradab. Kita kena pegang begini. Yang keempat agak-agak mana? Aku memang jenis pegang lagu ni. Memang pelik pada orang. Dia minum lagu ni.
Jangan ketawa kalau orang tua-tua kita dia tak minum langsung dalam ni. Dia suka cuah dalam ni, dia tiup. Dia minum sini. Tuan-tuan, dia lagu ni ke? Lagu ni ke? Lagu ni ke? Lagu ni ke? Dalam ni ke? Dia minum apa? Kopi. Duk lagu rokoknya. Tapi dia bagi gelap. Tak terutama orang akan gelap Anira. Hang ni mari kampung mana ni? Sekudai Hulu ke? Ada orang Sekudai tu. Saya tak tahu Hulu ke Hilir ni. Maksudnya orang duk gelap Hang ni ya? Hang ni mungkin biasa. Mungkin biasa. Lepas tu adalah Hani dia kata, pakcik ni konvensional sangat, tradisional, klasikal sangat pakcik ni, malu korang kedai kafe ni, kafe minum tu ni. Minum kedai kopi kampung, okey lah. Dia tetap tergaduh. Padahal kau, lepas tu bila nak cari penyelesaiannya? Kalau bukan pun kita bergaduh, cara orang nak minum pun kita bergaduh.